Ketapang, ketapang, ketapang. Mari kenal pokok ketapang. Lancung ke Padang Kemunting, Bekalan Balak, Alu Gajah, Melaka. Terjumpa sepohon pokok yang besar. Inilah dia pokok ketapang. Teringat nak berkongsi bersama dengan netizen di luar sana. Pokok yang besar, yang rindang, serta daun yang lebar-lebar. Bersama Pak Ndak, pencetus guna herba, pokok ketapang. Pokok yang besar sepemeluk ini menjadi rebutan kepada pengusaha perabot kerana nilai yang tinggi di pasaran. Itulah dia pokok ketapang yang punya batang yang besar. Melihat kepada banner pokok ini ataupun pangkal pokok ini, ya, kita perhatikan begitu besar sepemeluk. Tumbuh melia di kawasan-kawasan pantai. Biasa pokok ini tumbuh di kawasan pantai dan juga di hutan-hutan. Tapi pokok ketapang ni, kanopi dia memang besar. Kita boleh terasa redup kerana daun dia lebar. Dalam pada lebar-lebar tu banyak gunanya. Tetapi ada juga rahsia ataupun di sebalik cerita pokok ketapang. Nanti Pak Ndak ceritakan bersama Pak Ndak, pencetus guna herba. Inilah dia biji ketapang. Kalau kita perhatikan biji ketapang ni seperti benih pokok mangga. Dia buahnya warna hijau dan dia seolah-olah badan seperti ikan bawal. Kalau kita perhatikan, dia lebar dan kucuk di kiri ujung dengan pangkal. Tetapi dalam ni ada biji juga sebagai benih. Benih-benih pokok ketapang tumbuh subur di kawasan tanah yang berpasir. Di kawasan pantai Kemunting ni banyak pokok ketapang yang Pak Ndak perhatikan tumbuh mengucuk. Tetapi pokoknya jarang digunakan sebagai landscape di rumah kerana pokoknya sepemeluk. Bila batang dia sepemeluk, boleh dibuat kayu api ataupun sebagai balak. Pokoknya tinggi hingga 30 hingga 35 meter tinggi, untuk sebagai pokok yang untuk seduhan dan juga sebagai untuk pokok menjadikan kawasan suasana tu redup. Pokok ketapang. Biji-biji yang berterabur di tanah ini mudah dikopik oleh tupai-tupai dan juga mudah dimakan oleh serangga. Tapi buah dia, isi dalam dia tu memang keras. Dicongkil dan dipanggang. Barulah dibuat masakan. Itu yang sedap tu. Kebanyakannya biji benih yang berterabur ni akan tumbuh sendiri. Mudah kan pokok ketapang ni tumbuh? Perhatikan daun yang lebar. Pokok ni memang dia punya bentuk dia, kalau kita perhatikan jambak daun dia 2, 4, 6, 7 lebar-lebar. Daun dia memang dicari oleh penggemar ikan-ikan hiasan sebagai tempat ikan membiak. Inilah dia istimewanya pokok ketapang. Daun yang kering yang jatuh ke bumi, kita kutip dan direndam di dalam besin ataupun tempayan. Dibiarkan selama 2 minggu. Rendaman daun ketapang yang kering ataupun daun ketapang yang dah kuning ni mengeluarkan warna coklat di dalam air yang rendaman tu. Dan rasa sejuk, seperti air perigi ataupun air kali. Ikan pelaga, ikan gapi memang suka air yang mengandungi daun pokok ketapang untuk sebagai pembiakan dan juga sebagai untuk bertelur. Inilah dia pokok ketapang. Digunakan oleh penggemar-penggemar ikan hiasan sebagai tempat membiak di dalam akuarium ataupun dalam bekas-bekas untuk ikan-ikan hiasan ini. Penggemar ikan hiasan, inilah dia daun ketapang untuk digunakan sebagai pembiakan anak-anak ikan. Sama Pak Ndak, pencetus guna herba. Ketahanan biji ketapang ini apabila terendam dengan air masin, ia bercambah mengeluarkan tunas dan tumbuh di sekeliling pokok yang besar di tepi pantai. Mudah kan kita dapatkan benih, pergi saja tepi pantai yang ada pokok ketapang. Pengalaman berada di pokok ketapang waktu malam. Ada yang menceritakan pokok ni penuh misteri. Pernah Pak Ndak dengar juga, balik daripada mengaji, jumpa sesuatu di pokok ini. Benarkah pokok ni misteri ataupun mainan perasaan? Pokok ketapang menjadi sebutan kepada alam misteri. Inilah dia pokok ketapang yang besar, seram di waktu malam. Adakah benar pokok ketapang ni seram?
kita rungkaikan nanti bersama Pak Dah bercetus guna herba. Biji ketapang yang hijau ni dikopek dengan pisau, kemudian dipotong tengah. Dalam ni ada biji lagi berasa lemak. Boleh makan. Ada yang kadang sesetengah negeri dia gunakan biji ketapang ni untuk dalam menu masakan, dalam masakan lemak, masakan sambal tumis. Itu adalah dia pokok ketapang. Daun digunakan untuk ikan hiasan, tetapi biji dia untuk dalam makanan. Istimewanya pokok ketapang. Petik herbs, petik, petik, petik bersama Pak Dah. Jangan lupa subscribe, like dan share. Subscribe tahu, like share tahu. Akan ada lagi penceritaan bersama Pak Dah, pencetus guna herba, petik herbs, petik, petik, petik.